Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TF Pro Studio. Oke, saya sekarang akan ngasih tahu tutorial cara bagaimana fotokopi lewat Epson L3110 ya. Oke. Dan ini caranya, langsung saja ke tutorialnya. Dan di sini saya ngasih tanda-tanda ini supaya nantinya tidak jauh apa bisa lurus. Dan ini posisinya supaya ini ditandai dulu. Dan ini ditandai, pas ke sini tandai, ke sini tandai, tandai ya. Kita langsung saja. Nah, ini jarak ini supaya ini jangan terlalu pas ya. Nah, di sini. Oke. Kita langsung saja. Nyalain. Kita fotokopi kan. Ini bagian depannya ya. Nah, ini bagian depannya. Oke. Lurus kan ya. Nah, cara menyetak belakangnya, usahakan ini cara nyetak depan belakangnya, gini kertasnya diputar gini ya, masukin lagi. Oke, masukin lagi. Dan KTP nya kita buka sini, usahain ini sudah ada tanda. Nah, udah ada tanda ini, usahakan supaya lurus ya, garis ini supaya lurus sama garis di sini, dan ini supaya lurus. Oke, kita cetak lagi. Oke. Nah. Oke. Oke. Nah, oke. Oke. Mungkin cukup sekian tutorial cara fotokopi KTP lewat Epson L3110. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.